guys, welcome back to our channel Lem Studio. How are you? I'm fine. And my name is Nang. You can follow my IG here. So, apa topik kita pada hari ini ialah tentang perubahan. Perubahan apa? Perubahan tentang kehidupan seharian kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik di masa akan datang. Terdapat 6 tips yang akan saya berikan kepada anda. So, mari kita mulakan. So, yang pertama ialah jangan kita bergantung dengan orang lain. Maksudnya, jika kita inginkan sesuatu, kita kena berusaha, kita kena berdikari untuk mendapatkan yang kita mahu. Sebab bila kita mendapatkan sesuatu dengan usaha kita sendiri, kita akan rasa puas dan rasa bangga dengan apa yang kita buat. Betul atau tidak? Kan? Tips yang kedua guys, jangan takut untuk perubahan. Maksudnya di sini, kalau plan A kita tidak jadi, kita bertukarlah kepada plan B. Maksudnya, kita mestilah sentiasa be prepared sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa akan datang. Okay, yang ketiga ialah don't stop with your past. Maksudnya di sini, jangan kita ingat benda ataupun kisah silam kita yang lama. Sebab benda itu sudah berlalu. So, kita buang jauh-jauh. Sekarang ni kita fokus ke hadapan jika kita ingin merubah hidup kita ke arah kebaikan. Yang keempat guys, please stop downgrade yourself. Maksudnya di sini, jangan kita letakkan diri kita di bawah. Sebab orang akan memandang kita tu sangat lemah, tidak mampu untuk maju. Letakkan diri kita ke atas, grade yang atas, kerana kita akan berasa lebih yakin dan berani untuk melakukan apa saja yang kita ingin untuk menjadi manusia yang berguna untuk semua orang. Yang kelima guys ialah stop overthinking. Stop. Because bila kita overthinking, kita akan mengadakan benda yang tiada dan kita akan memblok pemikiran kita untuk melakukan perubahan. Sebab kita tidak yakin dengan diri kita dan kita percaya benda tu ini tidak boleh, itu tidak boleh. So, susahlah untuk berubah. Yang terakhir ialah jangan peduli orang yang judge kita. Biasa, inilah kehidupan. Bila kita ingin berubah ke arah kebaikan, datanglah toxic people untuk menghancurkan impian kita. Okay? Senang je. Satu, kita buat dengan orang seperti itu. Kedua, kita buat saja apa yang kita suka selagi tak menyusahkan orang. Dan yang ketiga ialah kita jauhkanlah, jangan dekat dengan orang-orang yang begini. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan yang mencipta kita sebegini, dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan kerana telah memberi hidayah kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu saja tips yang mampu saya bagi untuk kamu. So, hope berguna untuk kamu. Jika kamu ingin berubah kepada ke arah kebaikan, please buang habit-habit buruk dalam diri kamu dahulu. Thanks for watching and don't forget to share, like and subscribe our channel Lem Studio. And take care di rumah, stay safe dan jaga kebersihan selalu. Bye.